والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضى وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita melanjutkan kajian pelajaran khulasah Nurul Yakin tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada pelajaran ke-11. Dilihat semuanya di kitabnya, pelajaran 11 Hayatuhu Qablar Risalah, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hinama qarabal arba'ina, ketika mendekati usia 40 tahun, min umrihi, dari umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbal ibtida 'anil nas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai menjauh daripada manusia, wal ibadata, dan senang untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tidak seperti umumnya manusia yang senang berkumpul dengan orang-orang, karena berkumpul dengan manusia itu mengurangi jatah waktu ibadah kepada Allah. Nah, itu bukan kebiasaan orang-orang yang soleh. Orang yang ahli ibadah itu justru meminimalkan bergaul dengan manusia. Kalau sudah tidak ada kepentingan, mereka fokus ibadah, berzikir kepada Allah. Itu orang yang soleh. Termasuk Nabi Muhammad ketika menjelang usia 40 sudah tidak senang kumpul manusia. Karena kumpul manusia itu paling kebanyakan apa kalau diomongkan itu? Yang baik apa yang buruk biasanya? Mengomongkan keburukan orang lain, membicarakan urusan yang sia-sia. Cerita sepak bola, cerita film, ada pahalanya apa tidak itu? Nabi sudah senang ibadah ketika menjelang usia 40. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghar Hira. Nabi ketika ibadah itu memilih tempat khusus untuk ibadah kepada Allah, yaitu di mana? Di Gua Hira. Ada yang pernah tahu Gua Hira? Ya. Gua Hira itu satu gua kecil yang letaknya di atas bukit batu. Jadi kalau mau berjalan ke tempat itu dari bawah ini sangat jauh, sekitar 1,5 kilometer mendaki bukit. Nah, di situ Nabi senang ibadah di situ karena sudah tidak diganggu oleh manusia. Gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu satu bukit
batu yang berada di sebelah jalanan kota Mekah. Kalau di kota Mekah kita melewati jalan itu akan tampak gunung-gunung batu. Nah, salah satunya itu Gua Hiro. Di situ Nabi biasa bertahannuts bahasanya, yaitu khusus ibadah kepada Allah sendirian. Kalau bahasa kita tempat khulwat, ya tempat khusus untuk menyendiri ibadah kepada Allah. Ya. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu. Dan Nabi itu ketika sebelum berangkat ke Gua Hira membawa bekal, bekal makanan dan juga minuman untuk beberapa hari. Membawa kurma, membawa air untuk fokus ibadah di Gua Hira. Tidak ada lampu. Ya. Wa idza faragha raja'a ila zaujatihi as-sayyidah Khadijah fa ya'khudhu ghairahu. Setelah beberapa waktu di Gua Hira ibadah, kalau bekalnya sudah habis, Nabi pulang kembali kepada istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk mengambil kembali bekal yang dibawa lagi naik menuju Gua Hira. Itu yang dilakukan Nabi, fokus ibadah kepada Allah. Dan istrinya sangat mendukung. Nah, istri yang baik itu adalah yang mendukung suaminya menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Jadi seorang istri itu harus membantu suami ibadah. Kalau misalnya bangun malam, istri harus membangunkan suaminya untuk tahajud ibadah kepada Allah. Itu istri yang baik. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Nabi Muhammad itu beribadah di Gua Hira berdasarkan daripada ajaran agama kakeknya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad. Apa agama Nabi Ibrahim? Ya, dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, inni wa ana minal muslimin. Kata Allah di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu termasuk adalah orang Islam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Min asharati ayyam ila syahrin. Nabi berada di Gua Hira itu berapa lama? Sekitar 10 hari sampai 1 bulan di Gua Hira. Jadi Nabi itu selalu senang untuk ibadah kepada Allah, fokus kepada Allah. Kadang-kadang 10 hari sampai 1 bulan berada di dalam Gua Hira. Apakah tidak capek beribadah kepada Allah itu? Hah? Orang itu kalau sudah cinta dengan sesuatu tidak akan merasakan capek. Kalau sudah cinta dengan sekolah, mulai jam berapa sekolah itu? Hah? Jam 7 masuk sampai jam 3. Pulangnya jam berapa sekarang? 3. Jam 3. Kadang-kadang masih menambah, enggak pulang-pulang, masih main di sekolah. Kenapa enggak pulang-pulang?
merasa senang di sekolah. Jadi kalau sudah senang itu waktu yang panjang terasa sebentar. Ya. Beda dengan kalau di terasa ini sejam sudah capek apa enggak? Nah, tandanya kurang senang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibadah kepada Allah itu merasakan senang, sehingga tidak merasa lelah, tidak merasa bosan untuk ibadah kepada Allah. Itu kebiasaan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Nanti kemudian pada tanggal 17 Ramadan Nabi mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira dengan turunnya ayat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min Al-Alaq. Itu ayat 1 sampai 5. Peristiwa kedatangan malaikat Jibril itu akan diterangkan pada pelajaran berikutnya. Kemudian kesimpulan daripada ini dijelaskan di situ terusannya. Kesimpulan mulai dari awal pelajaran sampai menjelang Nabi diutus menjadi Rasul. Khulasah ad-dauril awal. Kesimpulan dari pelajaran yang pertama. Dilihat di situ Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, pemimpin kita siapa? Nabi Muhammad, putra daripada Sayyid Abdullah wa Aminatul, dan juga putra dari Sayyidah Aminah Al-Qurasyiyah, adalah suku bangsa Quraisy. Suku bangsa yang paling mulia di kota Mekah adalah suku Quraisy. Huwa akhirul anbiya, beliau Nabi Muhammad adalah akhir para nabi. Kalau ada yang mengaku nabi, percaya apa tidak? Tidak. Karena yang terakhir adalah Nabi Muhammad, tidak ada lagi setelah itu. Ya, kalau ada nabi yang ngaku-ngaku itu nabi palsu. Karena dikatakan sebelum terjadi kiamat itu ada 40 orang yang akan mengaku menjadi nabi, nabi-nabi palsu. Ya. Jadi ada orang-orang yang akan mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Termasuk tanda-tanda kiamat. Wa Rasulullah ila jami'in nas. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Ya. Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada seluruh manusia. Tidak seperti nabi yang lain. Kalau nabi yang lain kepada siapa? Kepada umatnya saja. Ya, mengerti? Liya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'ah. Allah mengutus Nabi Muhammad ini supaya apa? Supaya manusia hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun. Jadi tugas para rasul itu adalah untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah. Waqad wulida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Dilahirkan di mana? Di Makkah, di kota Mekkah.
Yaumal Isnin Atsani Asyar min Rabiul Awal. Pada hari Senin tanggal berapa? 12. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Awal tahun gajah. Ya. Wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla wiladatihi. Dan adalah ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina bil Madinah. Dimakamkan di mana ayah Nabi Muhammad ini? Madinah. Di kota Madinah. Ya. Farrabbathu ummuhu. Setelah ayahnya meninggal dunia, yang mengasuh hanya ibunya. Yang mengasuh Nabi ketika baru melahir adalah ibunya. Siapa ibunya? Sayyidah Aminah binti Wahab Al-Khuwailid. Wa ardu'athu ba'da ummihi Suwaibah Al-Aslamiyah. Dan yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibundanya adalah siapa? Suwaibah Al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab yang dimerdekakan karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal Halimatu Sa'diyah. Setelah diserahkan kepada perempuan-perempuan yang menyusui bayi Nabi Muhammad, disusui, diasuh oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad As-Sa'diyah. Sampai usia berapa? Diasuh oleh Sayyidah Halimah sampai usia 6 tahun. Ya. Sampai usia 4 tahun. Wa fisadisa min umrihi, pada usia 6 tahun daripada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwfiyat ummuhu. Meninggal dunia pula wafat ibundanya. Siapa? Sayyidah Aminah meninggal di mana? Bil Abwa'i, di daerah Abwa, satu perkampungan di antara kota Mekah dan Madinah. Ketika beliau mengunjungi, berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Setelah ibundanya meninggal dunia, siapa yang mengasuhnya? Fahadhanathu Ummu Aiman. Maka yang merawat Nabi, mengajak kembali ke kota Mekah adalah Ummu Aiman, yaitu yang bersama ibundanya ke kota Madinah. Pulang tanpa ibu, hanya berserta pembantunya Ummu Aiman. Wa kafalahu jadduhu. Kemudian Nabi setelah ditinggal meninggal dunia oleh ibundanya, dirawat oleh kakeknya yang bernama siapa? Siapa kakek Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Ya. Selama 2 tahun. Wa fi tsaminah min umrihi, pada usia 8 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya jadduhu, meninggal dunia pula kakeknya Abdul Muttalib. Fakafalahu ammuhu Abu
Thalib. Maka yang merawat Nabi adalah pamannya. Siapa? Adalah Abu Thalib yang memiliki banyak anak dan miskin. Ya. Itu bermacam-macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, diantaranya lahir dalam keadaan yatim. Kemudian dalam usia masih kecil 6 tahun menjadi yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Susah apa tidak ini? Kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu, minta uang ke siapa? Kalau sekolah yang membelikan baju lebaran siapa? Nah, Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan rasul tidak mudah. Banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang Islam itu harus menjadi orang yang sabar. Karena nabinya adalah nabi yang sabar. Wa fit tasi'ati min umrihi, pada usia 9 tahun. Dari usia Nabi, usia kanak-kanak ini, usia yang masih senang bermain. Safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Nabi harus melakukan perjalanan jauh. Usia 9 tahun harus melakukan perjalanan jauh ke kota Syam, ke Yordan. Dari Mekah ke Yordan, melewati padang pasir, naik onta. Berat apa tidak ini? Tidak ada Indomaret di sana. Jadi kalau sudah di tengah padang pasir harus kuat. Kuat mental, kuat fisik. Kalau sakit tidak ada puskesmas di sana. Jadi harus tangguh kalau hidup di padang pasir. Enggak boleh seperti perempuan lemah. Ya. Laki-laki padang pasir itu harus orangnya pandai, kuat, dan sabar. Enggak boleh cengeng. Ya, Nabi itu orangnya kuat, tangguh, tidak mudah putus asa. Ya, itu padang pasir itu membentuk seorang laki-laki yang kuat dan tidak cengeng. Tidak seperti laki-laki sekarang yang gemulai, ya. Cowok gemulai itu enggak pantas itu. Harus cowok itu yang keras, kekar, ya, tegas. Beda dengan cewek. Kalau cewek harus lemah lembut. Tapi kalau cowok itu harus tegas, keras. Ya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak cengeng Nabi itu. Kecil sudah berani melewati padang pasir perjalanan jauh untuk membantu pamannya bekerja. Wa ra'ahu Bahira ar-Rahib. Kemudian sebelum sampai di Syam, melihat kepada Nabi ini seorang rahib pendeta agama Yahudi yang bernama Bahira. Fa'arafahu, Bahira ini mengenal Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi akhir zaman. Sehingga diingatkan pamannya supaya jangan melanjutkan perjalanan supaya selamat anak ini. Wa fil khamisah wal isrin min umrihi, pada usia 25 tahun dari umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safara fi tijaratin lis sayyidah Khadijah. Beliau melakukan kembali perjalanan ke kota Syam untuk berdagang milik daripada Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi itu seorang pebisnis, ya. Seorang pebisnis yang melakukan ekspor impor. Jadi menjual barang sampai ke luar negeri, mengimpor dari luar negeri, dijual di kota Mekah.
Jadi bukan orang yang biasa-biasa. Nabi itu sukses di dalam perdagangannya sebelum menjadi nabi dan rasul. Wa ba'da ruju'ihi bi syahrain tazawwaja biha. Setelah kembali dari perjalanan dagang ini, 2 bulan berikutnya Nabi menikahi Siti Khadijah dengan yang meminang adalah siapa? Yang meminang adalah perempuannya, yaitu Siti Khadijah. Tidak dosa perempuan melamar kepada laki-laki. Yang dosa itu berpacaran itu dosa. Kalau khitbah meminang itu halal. Ya, maukah kamu menikah dengan perempuan ini? Boleh. Ya. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Enggak ada masalah perempuan melamar kepada laki-laki, apalagi laki-lakinya orang yang soleh, orang yang sukses. Wa kana umruha 40 sanah. Waktu itu Siti Khadijah umurnya berapa tahun? 40 tahun. Ya. Yeah. Wa fil khamisa wa thalathin min umrihi, pada usia 35 tahun dari usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishtaraka ma'a Quraisyin fi bina'il Ka'bah. Nabi bersama-sama orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah yang hancur karena banjir waktu itu. Ya. Dibangun kembali, wa hakama bainahum fi wad'il Hajaril Aswad makanahu. Dan Nabi yang menjadi hakim, menjadi pemutus keputusan untuk siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya kembali. Seperti yang kemarin. Wa qad istahara baina qaumihi bil khisalil mahmudah. Nabi Muhammad itu sudah dikenal, sudah masyhur dengan sifat-sifat yang terpuji di antara kaumnya, kaum Quraisy. Wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu. Dan orang-orang Quraisy mencintai Nabi, menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta laqabuhu bil amin. Mereka menjuluki Nabi Muhammad ini dengan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang paling dipercaya. Ya, orang yang paling dipercaya di kota Mekah, yang tidak pernah bohong, yang selalu jujur, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah sekalipun bohong. Ya. Kalau kita enggak pernah jujur, bohong terus. Ya, kalau Nabi selalu jujur, tidak pernah berbohong. Waqad hafizahullahu min a'malil jahiliyah. Allah menjaga Nabi Muhammad dari perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah. Seperti apa perbuatan jahiliyah itu? Menyembah berhala, minum khamer, berjudi. Nah, itu perbuatan jahiliyah. Ya. Mabuk-mabukan itu orang-orang jahiliyah. Orang bodoh. Ya. Wa habbal ibtida'a 'anil nas khinama qarabal 40 min umrihi. Dan Nabi itu menyukai menjauh dari manusia ketika sudah mendekati usia 40 tahun. Sudah enggak senang kumpul manusia ini. Ya, karena apa? Manusia itu bikin sumpek. Ya, ceritanya tidak ada yang membuat bahagia. Cerita krisis, ya, cerita hal-hal yang menakutkan. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira. Nabi itu selalu ketika menjelang usia 40 tahun beribadah di gua Hira. Ala dini jaddihi
Ibrahim mengikuti agama kakeknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ingin tahu bagaimana susahnya naik ke Gua Hira itu, kalau ke kota Mekah nanti berhenti di bawah naik Gua Hira. Itu sulit dan tidak semua orang bisa sampai ke sana. Ya. Disitulah tempat Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Itu kesimpulan ringkasan dari pelajaran yang pertama. Tugasnya nanti diselesaikan. Nah, setelah pelajaran pertama ada ulangan hari Kamis berikutnya, ulangan bab pertama ini dari nomor 1 sampai 11. Ada pertanyaan? Hah? Apa? Ya. Wallah lam bis.